Anjir, tahu. Halo guys, welcome back to my channel. Masih di channel Gufran sama youtube.com/sigitbiraja. Saat ini ada beberapa lagu yang sedang ngehits. Contohnya itu lagu dari Payung Teduh dengan judulnya Akad. Berapa hari yang lalu itu Payung Teduh itu re-upload video berjudul Akad yang udah booming dan ditonton puluhan juta viewer. Kalian bisa cari sendiri. Oke, lanjut aja, gue bakal ngadain text prank lagi. Kalian bisa cek video gue dengan judul text prank ke mantan. Oke, langsung aja, gak usah banyak omong lagi. Kita bakal text prank. Dan text prank di channelnya Sigit Bete kali ini itu berbeda dengan channel yang lain ataupun text prank gue yang sebelumnya. Nah, di sini mungkin kalian tahu yang namanya aplikasi robot yang bernama SimSimi, kalau kalian tahu. Jadi di sini gue udah nginstal SimSimi. SimSimi itu artinya kalau dalam bahasa apa ya, Korea kalau nggak salah, artinya itu boring atau bosan. Gue ini baru sekali banget nginstal. Oke, apa kabar? Hai, kata SimSimi. Oke, kita basa-basi aja dulu. Anggap SimSimi ini orang. Oke. Hai Sim. Oke, karena SimSimi ini robot, jadi tak chat dia langsung balas karena dia robot, nggak kayak orang. Misalkan kita chat balasnya lama. Oke, lanjut lagi. Hai kakak, kakak sedang apa? Jika anda mengatakan buruk SimSimi, tolong jangan katakan adalah menyentuh balon. Enak banget deh pakai bahasa Indonesia. Oke, lanjut lagi. Kamu siapa? Aku sedang duduk. Kamu? Aku lagi main. Buset dah. Jam 10 guys. Jam 10 main. Main apa dia? Main apa? Oke, kita basa-basi dulu biar kita gak ketahuan kalau kita pengen ngeprank SimSimi ini. Main bola. Oh, jadi banyak ininya guys, banyak iklannya. Oke, gak usah dihiraukan. Main bola, buset. Malam main bola. Sim, apa? Buset dah, dia balasnya cuma titik-titik. Ya Allah, gak sama cewek, gak sama robot, dikacangin mulu ya. Ya Allah, lanjut guys. Kamu sibuk? Enggak. Enggak juga, kenapa? Chat aja. Oke. Aku mau ngomong sesuatu. Apakah? Oke, saatnya prank. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Masa sih? Hai. Berjalan bersamamu menarilah denganku. Berjalan bersamamu menarilah denganku. Kenapa? Ih, datar banget ya SimSimi. Namun bila hari ini adalah yang terakhir. Kalau gitu kita jadian yuk. Ya Lulu cantik manis. Lulu. Kan gua Sigit ya. Gua balas ya. Gua Sigit Sim. Cowok. Masa cewek kali? Buset dah. Cowok Sim. Oh cowok. Buset. Dikira banci gue guys. Tapi ku tetap bahagia. Namun ku tetap bahagia. A-
aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, tolong ajari aku. Tidak. Selalu kusyukuri. Selalu kusyukuri. Begitulah adanya. Begitulah adanya. Begitukah? Dan bila kau ingin sendiri. Namun bila kau ingin sendiri. Aku benci. Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku. Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku. Agar ku tak berharap. Agar ku tak berharap. Enggak membuat kau bersedih. Membuat kau bersedih. Membuat kau bersedih. Tertawa. Gue chat sama Sim-Simi kayaknya. Aduh. Bila nanti, bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Ku ingin kau menjadi istriku. Aduh, tipe malas kawin. Berjalan, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan. Berlari kesana kemari dan terus. Anjir, tahu. Sumpah demi Allah, tahu. Berlari kesana kemari dan tertawa. Berlarian kesana kemari dan tertawa. Payung teduh. Akad. Oke okay guys, text prank kali ini udah selesai. Dan kesimpulannya, ketika gua text prank Sim-Simi yang berupa ayam kecil kuning nyebelin itu, ternyata Sim-Simi sudah tahu bahwa gua itu lagi ngeprank dia. Mungkin ada beberapa orang yang sudah kasih tahu dan ngajarin Sim-Simi ketika ada orang yang mengetikkan jalan bersamamu dalam terik dan hujan, dia pasti jawab harian kesana kemari dan tertawa. Jadi teks prank kali ini viral, tapi gak apa-apa. Dan jika teman-teman suka dengan video yang seperti ini, gua teks prank dengan Sim-Simi, kalian bisa klik tombol like. Tapi pokoknya gitu aja. Stay tuned with us and salam. Jangan lupa tonton video sebelumnya, subscribe channelnya, dan beli merchandise official YouTube Sigit Bete. Oke. Okay.